Ratusan pelajar SMP Negeri 1 Kota Jambi menggelar kumpul koin di halaman sekolahnya Selasa pagi. Mereka mengancam Australia. Selain mengumpulkan koin, ratusan pelajar mengkampanyekan mendukung pemerintah Indonesia menghukum mati tahanan narkoba yang merusak generasi muda Indonesia. Kita memberikan pendidikan bahwa selama ini mereka diajarkan tentang bagaimana nasionalisme, dan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali. Mereka memberikan sebuah aksi kepedulian terhadap negaranya sendiri, dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menghukum mati penjahat narkoba. Karena sudah merusak generasi muda termasuk pelajar. Kami hari ini juga mengumpulkan koin dan semua bergerak, sepakat kita berikan aksi atas penghinaan Perdana Menteri Australia yang telah mengungkit-ungkit persoalan bantuan terhadap tsunami di Aceh. SMP Negeri 1 Kota Jambi mendukung penuh atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghukum mati bagi para penjahat narkoba karena mereka semua sudah merusak generasi bangsa ini. Jadi kami belajar bagaimana Setelah melakukan aksi kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk menghukum mati terpidana kasus narkoba dan mengumpulkan koin, ratusan pelajar langsung kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pelajaran di sekolah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.